Itu sudah ada yang di ada ular lor 41 wahong lihat wahong lor. Wahong. Tapi bisanya ambilnya malam sebab ini airnya mau naik di sini. Oke, lor telur. Selamat berjumpa. Assalamualaikum. Oke, kali ini saya mau berburu apa ya? Apa? Wahong. Oke, ini saya nunut kawan-kawan mau cari leles golek-golek wahong. Ya, telur. Pokoknya tonton terus video saya. Dan oke, sebelum tonton subscribe, like, and comment tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Oke, kita tunggu itu perahunya sudah datang. Oke, kita berangkat. Yuk. Oke, teman-teman. Dan ini perahunya dua saudara. Kuat. Masalah. Siap iki, siap. Golek dongkel. Ini bersama Kang Tio. Omah pelosok pecemengan iki. Dan ini Bapak ini yang mirip Mandra ini. Iki petolane iki, petolane. Masa? Heeh. Nek kembar. Ini masih perjalanan. Mau menuju ke pulau Puloan. Oke, ini sudah sampai. Itu kawan sudah ada di Ceklono. Kang Ceklono, Kang. Itu sudah ada yang di atas. Oh, bayamo. Dan di sana itu banyak pohon wahongnya ini itu. Aduh, gak wani minggir iki. Silakan. Ora usah ngono, Pak, tamane jero wae. Jero wae. Nah. Iki lha kok malah ditokne. Aku emang praune, Pak. Tenang, posisi. Tenang dulu. Mundur. Baik gede. Yuh. Ayo cepat. Jus. Oh, gak teko. Cepat. Tambah nih. Nyusulin. Sangat sulit sekali untuk menuruni di wilayah ini. Oke, selamat jalan bertugas. Wes, siap kah ya? Oke, wes, oke, 1, 2, 3 malam. Oke. Oke, lor. Ini kelihatannya saya bisa memanjat tebing ke situ dan nanti yang sana. Memanjat tebing itu sampai di sana itu nanti ada wahong-wahongnya. Oke. Dan itu kita lihat sudah di atas tadi itu. Kita ambil.
Oke, lur turun. Pencarian malam ini di gunung atau pulau ular. Ular weling. Luar saya wae. Apa iso? Ini posturnya agak ngembur, Bang. Teman lihat dulu, Bang. Masuk sama nanti. Ya, cekelan, cekelan. Ngemburnya gede, cekelan. Saman munggah, munggah. Nggak sangat seneng ya sama nambil. Nggak sama seneng lah, nggak seneng yo. Biar gede nggak apa-apa. Awas lo. Masuk. Kalau masuk nggak bisa pakai geraji aja nanti. Hah? Ini kalau kita naik, Bang, ini bagus-bagus, Bang. Hah? Kalau bagus bisa pakai gunting. Hah? Bisa. Gimana, Bang? Apa perlu Pak ambil geraji? Hah? Bagus itu, Bang. Hah? Teman, ini pengambilan pohon bahong. Piye? Ini dia di atas itu. Ini karena hujan. Kecas. Woi. Apa, Bang? Ye, HP. Dia masuk dalam. Iya, tapi aku ini jengkur ngono no. Ini jeruk, Kang. Hah? Ini jeruk. Ini jengkur ngono. Ular lur, gak berani lewat. Bah, lewat bah. Bah, harap lewat. Ini ular weling. Bah, harap lewat bah. Duh, ini. Sebentar no. Oke. Ini itu ada wahong, tapi di atas memang ambil gimana cara menyasarinya. Ada oke. Kita naik dulu. Hey, seller, itu keadaannya, bonsainya. Oke, kita ambil ini ada melengkungnya juga ini.
lur dulur. Niku mbae, mbae cek turu. Oke. Mbae cek turu. Mbah. Boleh anu mbah. Harap golek bonsai wahong, mbah. Oleh ya. Mana enak nih turun mbah ya. Aku gak nyalai apa mbah. Aku harap boleh bonsai wahong sing ekstrim mbah ya. Aku harap liwat. Tapi cuma dang-dangi ya. Yes. Ya le, budal le. Oh, lah ya wes, nang tak budal aku. Dengane entuk bonsai sing apik-apik. Sing iso gak dikalahi kancane ya, Mbah ya. Ya le, ngulak le sing akeh. Ah, oleh. Bae. Ya wes. Itu saya mau cari ke atas sana. Tidak bisa mengambil gambar di atas dan pengambilannya di sana sebab terlalu curam, terlalu tinggi itu batunya mudah cepot, gampang cepot ya. Dapat satu wahong, lihat wahong. Tapi bisanya ambilnya malam sebab ini airnya mau naik di sini. Ini karakter ini Pak ya, ini karakter Pak ya. Oke, oke, gini bagus. Dan melengkungnya nanti kita ambil. Terus ini juga Pak ya. Ini buang Pak ya, besok. Nanti. Besok aja ya. Disiasatin besok aja. Ini kan dipotong Pak, ini kan. Ini apa? Ini dibuang Pak, ini keringan ini. Oh, ini tidak dipakai itu nanti. Dipakai. Ini juga ya. Iya. Jadi biar gini lah. Oke. Inilah. Ambil lagi ya. Tan bonsai. Masih potong aman dulu ini. Untuk nantinya kedepannya untuk apa dibuat keringan atau langsung nanti pokoknya nanti sampai di rumah. Ini sampai pukul 6. Ini. Yes, oke. Ini dapat wahong juga dapat ikan ini. Wes, oke. Oke teman-teman, ini di wilayah Pulau Ular di Jawa Timur. Ini Pulau Ular Weling yang penghuninya sangat banyak sekali ini ya. Spesies yang paling mematikan di sini, ular weling. Dan itu di sana semua batu, tapi di atas juga ada tanaman wahong. Untuk tanaman bonsai saya hanya mengambil untuk bahan apa, mame small, kecil-kecil aja biar tidak nanti merusak alam. Dan nanti kita naik di rumah. Dan kayaknya ini perahunya sudah datang. Dan ini persiapan pulang. Oke. Itu kawan-kawan sudah sampai di sini. Woi. Wis cantang-cantang sik, Kang. Bane. Barenge cantang-cantang sik. Subscribe, like, and comment, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Yes.
Sampai jumpa, ketemu lagi. Assalamualaikum. Nanti kan diloteng, nanti udah nih.